Pesona Indonesia kali ini bukan ajak kalian semua menikmati kemegahan Pantai Pangandaran. Merasakan sensasi detak jantung mengarungi samudra Indonesia. Dan berpetualang di dalam hutan lebat Pananjung. Melihat keragaman biota laut beserta sejarah kelautan kita. Let's go. Serta bersantai menikmati senja di bibir pantai. Inilah Pesona Indonesia, Teroka Pangandaran. Pangandaran. Ya, pantai eksotik di selatan Provinsi Jawa Barat ini selalu menyuguhkan panorama alam yang estetik. Landscape alamnya yang mempesona tak pernah gagal membuat orang yang mengunjunginya. Dan Teroka Pangandaran kali ini dimulai dari pantai barat Pangandaran. Nah, inilah pantai Pangandaran. Kalau weekend seperti ini, ya beginilah padat dengan para wisatawan yang datang ke sini. Dan cuaca sekarang juga lagi gerimis nih. Tapi nggak apa-apa, karena di sini para wisatawan sedang padat, dan juga di belakang saya ada perahu. Saya mau coba menyusuri pantai Pangandaran dengan menggunakan perahu. Nah, bagi Anda juga yang ingin menyusuri keindahan pantai Pangandaran, bisa menyewa perahu-perahu yang disediakan di sini untuk sampai ke tujuan. Mengarungi Samudra Indonesia. Yeah. Inilah Teroka yang kupilih untuk menikmati kemegahan alam spektakuler Pangandaran. Dan kusewa sebuah perahu nelayan yang siap mengantarku menjelajah luasnya lautan Indonesia untuk melihat kemegahan landscape alam hutan Pananjung yang sangat megah. Oke, nah sebelum saya meluncur menggunakan perahu di Pantai Pangandaran ini, saya harus pakai dulu safety guard seperti ini nih, supaya perjalanan kita aman menuju ke pasir putih yang ada kapal karamnya di sana. Nah, sekarang perahu udah mulai mau dijalankan. Kita berdoa semoga kita diberikan kelancaran dan keamanan sampai dengan tujuan. Let's go! Nah, sekarang kita sudah mulai melewati ombak-ombak pertama nih, menuju ke tengah lautan. Dan kita akan susuri perjalanan menggunakan perahu Pangandaran ini yang sudah saya sewa, dan juga rekan-rekan saya. Mudah-mudahan perjalanan kita aman, dan yang paling penting gak mabok laut. Perlahan, perahu kecil yang kutumpangi ini pun mulai meninggalkan bibir pantai barat Pangandaran. Perahu kecil ini pun terus memecah gulungan ombak yang menghempas ke bibir pantai. Di saat itu pula lah jantungku mulai berdetak sangat kencang. Rasa cemas dan sedikit takut mulai menghinggapiku. Namun semuanya langsung terusir ketika aku mulai benar-benar menikmati suguhan alam yang sangat mempesona. Dan tujuan pertamaku adalah ke kawasan Pasir Putih.
sebuah tempat paling eksotik di mana terdapat sebuah kapal besar yang terdampar yang menjadi ikonik dari Pantai Pangandaran. Evi Viking. Ya, inilah kapal yang menjadi saksi dari ketegasan Indonesia di masa lampau yang paling berkesan. Bagaimana tidak? Kapal besar berbobot 1322 gross tonnage ini bukan hanya musuh Indonesia saja, melainkan juga musuh dunia karena aksi penangkapan ikan secara ilegal yang berlangsung di berbagai negara. Kapal asing yang ditenggelamkan pemerintah Indonesia pada tahun 2016 itu kini menjadi sebuah monumen, sekaligus menjadi sebuah spot wisata baru di kawasan Pantai Pangandaran. Nah, di perjalanan saya menggunakan perahu di Pantai Pangandaran ini, saya melihat di belakang saya ini ada kapal Evi King 2016. Yang mana ini kapal sudah melakukan illegal fishing di tahun 2016 dan ditenggelamkan pada saat itu. Karena memang tidak baik sesuatu hal yang dilakukan secara ilegal. Dan ini saat ini dibiarkan seperti ini di Pantai Pangandaran dan menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan, khususnya yang melalui Pantai Pangandaran ini menggunakan perahu. Kita tinggalkan kapal Evi Viking dan Teroka, kami lanjutkan menuju garis Pantai Pangandaran. Sebuah garis di mana kita akan mulai memasuki kawasan Samudra Indonesia yang sangat luas. Gelombang ombaknya pun mulai terasa sangat kuat. Perahu yang kami tumpangi seolah mengayun mengikuti ritme dari gelombang laut Indonesia ini. Gugusan cagar alam Pananjung pun mulai terlihat kemegahannya. Namun sayang, karena air laut sedang pasang saat itu, beberapa spot menarik lainnya tak cukup jelas terlihat. Batu Mandi misalnya. Kawasan yang berada di tengah laut ini sering digunakan para nelayan untuk menandai batas lautan lepas. Kawasan ini juga merupakan tempat digelarnya acara pesta laut atau syukuran nelayan. Di kawasan ini juga terdapat patung Raja Mantri, namun saat itu terlihat samar karena tertutup oleh gelombang laut. Nah, setelah menyusuri Pantai Pangandaran, sekarang kita sudah memasuki kawasan lautan Indonesia. Dan kalau kita lanjutkan sampai dengan ke ujung sana, kita sudah bisa sampai ke Nusa Kambangan. Tapi karena cuaca cukup mendung dan juga agak gerimis, jadi kita hanya akan menyusuri lautan Pangandaran ini sampai dengan ke sebelah sana saja. Nah, ada yang unik lagi nih di perjalanan saya menyusuri Pantai Pangandaran menggunakan perahu ini. Di sebelah sana ada Bukit Gorila. Kenapa disebut seperti itu? Karena di sana terlihat seperti kepala gorila yang sangat besar dan juga ada di tengah-tengah Pantai Pangandaran. Ini sangat unik sekali dan bisa menjadi daya tarik. Mengarungi samudra yang luas dengan perahu calik memang menyuguhkan sensasi yang berbeda.
Adrenalin kita dipacu sembari sesekali takjub dengan suguhan landscape alam yang sungguh sangat mempesona. Kita bisa melihat langsung beberapa gua di ujung hutan Pananjung yang sangat lebar. Gua-gua itu langsung menjorok ke laut dan menjadi rumah bagi sekawanan burung walet. Sayang, karena gelombang air laut sedang pasang, kita tak bisa merapat lebih dekat ke gua karena takut terhembas ombak dan menabrak batu-batu karang yang ada di sekitar gua. Nah, di sebelah sana ada gua sarang burung walet yang paling terbesar di Indonesia. Dan katanya gua ini juga dilindungi, jadi tidak bisa sembarangan dikunjungi menuju ke sana. Jadi kita cuma bisa lihat aja dari jarak jauh keindahan dan juga kemegahan di tengah Laut Pangandaran. Terasa hampir 1 jam ku mengarungi Samudra Indonesia ini. Perjalananku akhirnya menuju spot terakhir, Batu Layar. Sebuah batu yang dulu berbentuk seperti layar, namun berada di lepas pantai. Keberadaannya kini mulai banyak mengalami kerusakan akibat diterjang tsunami beberapa tahun yang lalu. Namun keindahan Batu Layar hingga kini masih tetap tersaji. Nah, kita sudah sampai di kawasan Batu Layar. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, meskipun di sini terlihat batu layarnya tidak seperti layar utuh kayak waktu dulu, tapi kita masih bisa menikmati 2 batu layar ini dari jarak yang cukup dekat di perahu ini. Kawasan Batu Layar berada di zona pantai timur Pangandaran. Ini artinya, ku mengelilingi kawasan cagar alam Pananjung, mulai dari pantai barat dan berakhir di pantai timur. Nah, kita sudah turun dari atas perahu selama menyusuri lautan Pangandaran tadi. Banyak banget spot-spot menarik yang tadi saya lihat sepanjang perjalanan di atas perahu. Nah, sekarang kita sudah sampai di kawasan cagar alam. Kita akan lihat seperti apa sih keunikan dari cagar alam di Pangandaran ini. Kini saatnya ku menjelajah kawasan cagar alam Pananjung. Sebuah rumah besar bagi beragam flora dan fauna yang menjadi aset penting bagi masyarakat. Ketika ku menginjakan kaki di kawasan cagar alam ini, ku langsung disambut pepohonan tinggi menjulang. Suasana tegang ketika melaut tadi kini sirna oleh kesejukan udara di kawasan cagar alam. Kawasan cagar alam dengan luas hampir 420 hektar ini menyimpan begitu banyak jejak sejarah. Jejak sejarah masa lalu yang hingga kini masih bisa kita rasakan adalah banyaknya peninggalan goa di dalam kawasan hutan Pananjung ini. Perlahan rintik hujan kembali membasahi kawasan Pangandaran. Ku bergegas menuju pantai barat dengan memotong jalur melalui kawasan hutan Pananjung. Nah, tadi kita turun dari perahu itu di kawasan pantai timur. Setelah menyusuri kawasan cagar alam, sekarang kita sudah tiba di kawasan pantai barat. Dan berhubung cuacanya sudah mulai turun hujan, dan juga perahu yang tadi jemput sudah datang,
kita bakalan naik perahu untuk menuju ke destinasi baru di Pangandaran. Akuarium Indonesia. Ya, inilah spot wisata baru yang kini hadir di Pangandaran. Akuarium Indonesia menyajikan beragam ikan dan biota laut serta barang-barang peninggalan para pelaut di masa lalu. Jadi pas banget ketika cuaca di luar diguyur hujan, kita nikmati dulu pesona beragam akuarium raksasa terbesar yang ada di Pangandaran ini. Karena di luar tiba-tiba hujan, jadi saya berteduh dulu di sini nih. Di gedung ini terdapat berbagai macam gambar biota laut. Nah, saya lagi ada di Akuarium Indonesia Pangandaran. Sebuah destinasi baru yang menyajikan berbagai macam biota laut di dalam akuarium raksasa. Tanpa harus menyelam ke dasar laut, kita bisa menikmati berbagai macam biota laut yang ada di Akuarium Indonesia Pangandaran. Sambil nunggu hujannya reda, kita lihat dulu ke dalam. Saat memasuki kawasan ini, setiap pengunjung akan langsung disuguhkan sajian akuarium silinder raksasa. Akuarium dengan tinggi 7 meter dan lebar 5 meter ini diisi dengan sejumlah schooling fish atau ikan berkelompok yang terlihat jelas mengitari kolam yang terbuat dari kaca ini. Akuarium Indonesia juga menyajikan sebuah atraksi yang sangat unik dan seru. Sebuah atraksi di mana dua orang penyelam masuk ke dalam akuarium raksasa, memberikan makanan kepada para penghuninya. Atraksi yang bernama Feeding Show ini jelas menjadi tontonan menarik bagi para pengunjung. Kita bisa menyaksikan langsung bagaimana beragam biota laut, mulai dari penyu, ikan bawal, bandeng, hingga ikan hiu dan pari, berebut makanan yang dibagikan dua orang penyelam ini. Nah, kebetulan saya pas masuk ke dalam sini lagi ada feeding show, atraksi penyelam yang memberi makan penghuni akuarium raksasa di sini. Ada berbagai macam biota laut, ikan-ikan, bahkan ada ikan hiunya loh. Nah, jadi sekarang kita nikmatin aja dulu pertunjukan feeding show-nya. Museum Ibu Rempah. Ya, inilah satu destinasi yang wajib kita kunjungi. Lokasinya masih berada di dalam kawasan Akuarium Indonesia Pangandaran. Nah, saat ini saya lagi ada di Museum Ibu Rempah yang ada di Akuarium Indonesia Pangandaran. Di sini kita bisa belajar banyak hal tentang sejarah dasar laut. Dan kebetulan di sana ada pemandunya nih. Kita langsung samperin aja yuk, biar lebih tahu ada apa aja sih di Museum Ibu Rempah Akuarium Indonesia Pangandaran ini. Halo Kang. Halo. Halo Gilang. Azul. Ah, Kang, ini ya pemandu di Museum Ibu Rempah ini ya. Iya, betul. Waduh, kebetulan banget nih. Saya kan berkunjung ke dalam akuarium. Iya.
Indonesia Pangandaran. Nah, kebetulan lihat di musim Ibu Rempah ini ternyata banyak banget ini ya kayaknya pengetahuan tentang dunia dasar laut ya. Nah, kalau boleh tahu Kang, apa aja sih yang disajikan di sini untuk para pengunjung? Oh iya, oke. Sebelumnya kenapa sih diberi apa nama Ibu Rempah ya? Nah, Ibu Rempah itu jadi mengingatkan kepada pengunjung pada masa kejayaan Nusantara zaman dulu. Oh. Begitu. Nah, untuk apa aja yang ada di sini? Di Museum Ibu Rempah ini terdapat artefak-artefak yang diambil dari dasar laut di sekitar perairan Nusantara. Oh. Iya. Jenis-jenis artefaknya apa aja sih, Kang? Kayaknya ini banyak banget nih yang dipajang di sini nih. Iya, untuk jenis-jenisnya ada yang diambil dari kapal karam seperti ada guci-guci, ada botol-botol yang bekas minum, ataupun yang lain-lainnya. Jadi banyak ya? Iya. Oke, ini kalau ngambilnya itu dari mana dulu? Dari laut Indonesia semuanya atau dari luar juga ada? Nah, untuk pengambilan artefak ini dari laut Nusantara, dari sekitar Indonesia. Oh, jadi seluruh Indonesia Indonesia. Oh, dimuseumkan di sini. Akuarium Indonesia bukan hanya sekedar tempat wisata semata. Tempat ini menjadi salah satu wahana edukasi bagi kita, khususnya tentang pengenalan beragam kekayaan biota laut dan sejarah kemaritiman Nusantara. Kawasan ini juga didesain sangat estetik. Dua unit mobil lawas bahkan sengaja dipajang untuk dijadikan sebagai akuarium tematik yang semakin menambah kawasan ini menjadi sangat unik. Nah, di Akuarium Indonesia Pangandaran ini terdapat dua mobil klasik. Satu ada Jaguar S30 tahun 2000 dan juga Fiat Uno tahun 94. Nah, dua mobil antik ini bukan cuma dipajang biasa saja atau bahkan mau dilelang, tapi dua mobil ini dijadikan akuarium tematik yang nantinya akan diisi biota laut di dalamnya. Cuman sayang, sekarang saya belum bisa menikmati keindahan biota laut yang dimasukkan ke dalam mobil ini. Tapi mudah-mudahan nanti lain kesempatan saya ke sini lagi udah siap dilihat di sini ya. Nah, di sana kelihatannya cuaca udah mulai cerah. Saya akan lanjutkan perjalanan Teroka Pangandaran. Kampung Turis. Ya, inilah Teroka terakhirku di Pangandaran. Sebuah kawasan yang dulunya kosong, namun kini berubah layaknya Jimbaran Bali yang berada di Tanah Sunda. Saat ini saya lagi ada di daerah Pamugaran, atau yang lebih dikenal dengan Kampung Turis. Kalau Bali punya Jimbaran, Pangandaran punya Pamugaran. Semakin sore di sini semakin ramai para pengunjung atau wisatawan yang datang untuk menikmati sunset atau juga menikmati suasana di pesisir pantai. Nah, kita akan lihat aja langsung ke dalam seperti apa keindahan dari Kampung Turis. Kampung Turis adalah kawasan resto dan kafe di daerah Pamugaran, Pangandaran. Julukan ini berawal dari banyaknya para turis mancanegara yang menghabiskan waktu bersantai di saat senja di pantai Pangandaran. Sekarang saya lagi ada di dalam kawasan Kampung Turis. Di sini terdapat banyak kafe-kafe dan juga banyak sekali terdengar musik-musik bersahutan. Selain bisa menikmati keindahan pantai, di sini juga bisa menikmati sunset walaupun sekarang sedang terlihat terhalang awan. Tapi tidak apa, kita masih bisa menikmati senja di Kampung Turis.
tempat di mana setiap wisatawan bisa melepas penat. Di tempat ini pula lah, ku bisa menyaksikan tanah bertemu dengan laut, dan laut bertemu dengan langit. Pantai memang selalu memiliki cara tersendiri untuk membuat semua orang selalu merindukannya dan ingin kembali lagi kepadanya. Seharian ku melakukan teroka di Pangandaran, ku banyak menemukan cerita baru. Sebuah cerita di mana bau air laut sudah cukup membuatku menenangkan jiwa. Sebuah cerita di mana suara laut seolah berbicara kepada jiwa. Dan sebuah cerita di mana tanjung yang menjorok beserta butiran pasir di pantai mengingatkanku tentang sebuah bumi yang sangat indah. Sebuah bumi yang bernama Pangandaran.